Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Oktamat ya. Di video ini kita akan belajar turunan fungsi jenis perkalian seperti ini ya. Ini perkalian, ini juga perkalian. Oke, simak terus sampai selesai biar nanti paham ya. Oke, kita mulai. Nah, kalau ketemu seperti ini kita gunakan adalah rumus yang ini ya, yaitu u kali v. U kali v ini. Maka turunannya yaitu U turunan V ditambah U kali V turunan Nah ini, ini rumus utama di sini ya Sekarang kita coba kerjakan soal yang ini Maka langkah pertama untuk mengerjakan ini turunannya berapa Yang depan kita misalkan adalah U turunan Yang ini adalah V turunan Kita ya, ini, ini U ini V ya Setelah itu kita cari U turunannya berapa sama V-nya berapa sehingga kalau kita cari U turunan berarti kan turunannya dari X 2 turunan 2 adalah 0 turunan X akan 1 koefisien berarti sini 1 kemudian kita cari V turunan V turunan adalah turunannya 6 adalah 0 turunannya min X kuadrat berarti min 2 X karena 2 pindah depan atau 0 min 2 kali X pangkat 2 min 1 ataupun bisa kita tulis menjadi min 2 X Nah, ini. Ini ya. U turunan ada, V turunan ada, tinggal kita masukkan ke rumus ini. Berarti F turunan X sama dengan U turunan. U turunan adalah 1. Nah, kita kali dengan V. V-nya adalah ini. 6 min X e kuadrat. Ditambah U. U-nya adalah ini. Berarti X plus 2 dikali V turunan adalah yang ini. Berarti t 2 X Tinggal kita kali Ini kali sini kali sini kali dua kali sini kali sini dan dua kali berarti kali min, min 2 X dikali X 2 kali dua x dikali kali berarti kali dua kali dua kali dua kali dua berarti dua kali x. tinggal kita jumlah karena ada yang sama pangkatnya berarti Min kali X kuadrat min 4 plus 6 maka sudah selesai turunannya oke okay, itu ya Sekarang kita coba yang satunya lagi di nomor 2 berarti juga sama ini adalah U yang ini adalah V setelah itu tinggal kita cari nilai U turunan sama V turunan sama seperti yang tadi kalau U turunan berarti kita pindah yaitu 2 kali 2 X pangkat 2 min 1 min 3 kali 1 X pangkat 1 min 1 ditambah 0 Berarti 4 x 2 1 kan 1, min 3, x pangkat 0 kan 1, jadi cukup selesai ini. Kita lanjut dari uturunan. Uturunan berarti 3 kali 1 x pangkat 1, min 1, dikurangi 0. Berarti hasilnya adalah 3 saja, karena 1 1 kan pangkat 0, x pangkat 0 adalah 1. Uturunan sudah ada, Vtln sudah ada. kita masukkan ke rumus tadi. Maka F turunannya berarti sama dengan turunannya ini adalah berapa? Turunan U kan ini tadi berarti 4X-3 dikali V, V-nya ini berarti 3X-7 ditambah U. Ini yaitu 2X kuadrat min 3X 9 dikali dengan V turunan berarti 3. Tinggal kita kali, ini kali sini berarti ketemu 12 X e kuadrat, 4 kali min 7 berarti min 28 X, e. min 3 kali min 3, min 9 X, e. min 3 kali min 7 berarti plus 21. Kita kali juga, 2 kali, 6, eh, 2 kali 3 berarti 6 X e kuadrat, 3 kali min 3 adalah min 9 X, e. 3 kali 9 berarti plus 27 tinggal kita jumlah x kuadrat dengan x kuadrat ketemu 18 x kuadrat ini tambah ini tambah ini, ini kan 18 ditambah 28 min 46 e 21 tambah 27 berarti plus 48 maka sudah selesai gunakanlah rumus u turunan dikali v ditambah u kali v turunan Semoga bermanfaat, ya. Jangan lupa di-subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.